Pernikahan Siri Jennifer Dunn dengan Faisal Haris tak lepas dari kontroversi publik. Baru-baru ini terungkap Jennifer masih berstatus sebagai istri orang lain meski sudah menikah dengan Faisal. Jennifer diketahui melayangkan gugatan cerai terhadap suami pertamanya yang bernama Bobby Michael Reza. Artis berusia 30 tahun tersebut menggugat Bobby di Pengadilan Agama Cibinong pada 21 Januari 2020 lalu. Jennifer dan Bobby masih tercatat sebagai suami istri sejak menikah pada 8 Maret 2015 silam. Kabar Jennifer masih belum bercerai dari suami pertamanya tersebut dibagikan dalam sebuah akun gosip pada Jumat 13 Maret 2020. Mantan istri Faisal Haris, Sarita Abdul Mukti pun ikut berkomentar dalam unggahan tersebut. Sarita ternyata ditandai oleh kenalannya dalam sebuah postingan akun gosip soal Jennifer. Tetap gak aku komentar bun, @QueenSaritaAbdulMukti. Walaupun kamu mengizinkannya, tulis akun @PopiAmalia. Dalam komentarnya, Sarita menolak tegas balikan dengan Faisal. Ia juga mengatakan kini sudah bahagia dengan anak-anaknya, namun tetap mendoakan sang mantan suami mendapat yang terbaik. Bismillah, aku dan anak-anak udah bahagia. Gak usah balikan. Doakan yang terbaik untuk bapaknya, anak-anakku, balas Sarita. Postingan sebuah akun gosip tersebut juga terlihat disukai oleh Syafa Haris, putri Faisal dan Sarita yang dulunya sempat melabrak Jennifer. Sebelumnya, Syafa juga sempat mengabadikan momen Faisal dan Sarita nampak akur dalam salah satu kesempatan. Sementara itu, Jennifer mengaku santai ketika ditanya soal Faisal dan Sarita yang mulai rukun. Gak apa-apa, itu anaknya sakit, baru pulang dari rumah sakit, kata Jennifer belum lama ini. Wajar aja dijemput sama ibunya sama bapaknya, wajar gak ada masalah. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan klik tanda lonceng untuk mengetahui berita selengkapnya. Cuman di Bisik Tetangga.